bila saya buat statement kayu koka dalam soal abang. Ya Allah. Pakat dia telefon kalut toki-toki kayu koka ni. Telefon main kat saya. Assalamualaikum, nak cakap dengan Mufti Perlis kat. Betul cakap, pasal apa? Saya ni kecewa lah apabila doktor buat kenyataan tentang kayu koka ni Nabi Nuh, tak bukan bahtera Nabi Nuh daripada kayu koka, bukan tungkat Nabi Musa daripada kayu koka. Pasal saya kata, ya. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Dia kata Quran dan hadis bukan nak sebut semua. Habis kata saya kata, di mana benda ni sebut? Dia saya tak ambil dalam internet. Internet tau. Oh, kata internet. Internet tu tengok kan Nabi Nuh zaman tu. Dia tak ada penulis buku kata. Penulis buku tu tengok kan Nabi Nuh. Allah Ta'ala apabila menceritakan tentang Nabi Yusuf, Allah Ta'ala kata, tilka min anba'il ghaib. Demikian itu daripada berita-berita ghaib. Bila Allah Ta'ala cerita Nabi Yusuf, itu semua khabar-khabar ghaib yang kau tak tahu, wahai Muhammad. Hanya Allah yang mengkhabarkan kepadamu. Sebab itu Allah banyak Quran kata, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut. Apakah kamu hadir ketika Ya'qub didatangkan maut? Maksud kamu tak hadir. Aku khabarkan kepada kamu. Siapa yang pergi tengok bahtera Nabi Nuh ni buat dengan kayu koka, dan siapa pula yang tengok tungkat Nabi Musa buat dengan kayu koka? Tungkat Nabi Musa tu kalau dengan lidi pokok nyok pun namun kata Allah Ta'ala punya mukjizat, dia pukul jadi. Kalau tuan-tuan buat tungkat mahal mana pun, tapi kalau sekiranya dia bukan dengan kehendak Allah Ta'ala, tak jadi. Tak usah nak buatlah. Kayu apa pun. Bukan masalah kayu. Masalah mukjizat. Saya jawab pergi main kat dia. Dia kata, baru menangis dah. Dia kata, saya ni kecewa lah. Tolonglah, dia kata, kesian kat orang Melayu sama. Saya ni dah berhenti kerja pergi import kayu koka. Kalau ya nak buat kenyataan pun, bagilah orang dan menega lo, dia kata. Hari ni dia pada hantar berapa ramai, hantar balik kayu ni, dia kata tak boleh pakai, ada mufti kata tak boleh. Lepas tu saya kata, kayu tu boleh pakai. Dia kata ada kajian doktor di USM, kata ada khasiat kayu koka ni. Saya kata khasiat ni bukan tanda Nabi pakai. Khasiat ni ginseng, tungkat Ali, tungkat apa, semua ada khasiat. Kayu Allah Ta'ala bagi jadi ni. Tapi kaitkan dengan nama Nabi ni tak betul. Tak boleh kaitkan dengan nama Nabi. Tuan-tuan tahu di iklan kayu koka macam mana? Kayu ni kalau disimpan di rumah pencuri tak masuk. Ditak di kedai meniaga laku. Dibubuh ke anak-anak, anak-anak jadi cerdik. Semua ni nak bagi kita jadi malas. Lepas saya kata tu, dia kata saya ni dah lalai kali. Saya kata saya bukan larang orang meniaga. Saya kata jangan mengaitkan dia dengan agama. Pusing-pusing mereka, dia kata minta tolonglah. Saya kata saya akan keluarkan lagi kenyataan selagi mereka kaitkan dengan agama. Dia kata bukan kita nak kait, tapi kalau kita tak kait, tak laku. Abang tu lah tadi. Dan inilah masalah. Dia fikir meniaga dia tak fikir agama orang. Dan memang ada manusia hak jenis macam tu, tuan-tuan. Pergi Mekah apa pergi cari kayu koka. Dunia lain pun tak perak kayu koka. Tengok tuan-tuan, duk jual kayu koka di Mekah tu. Dia boleh cakap Melayu dah dia jual. Koka sangat bagus, bahtera Nabi Nuh, tungkat Nabi Musa. Dia pun tahu hak beli tu Melayu. Kalau dia pergi habang ke Aram, tak katak pula dia lah. Tapi orang Melayu lah balik cincin koka lah, apalah. Ini semua tuan-tuan, inilah masalah kita. Kita suka ambil benda yang kita tak pasti.